termasuk anak yang belum baligh ketika meninggal, maka dia mampu memberi syafaat kepada kedua orang tuanya, membawanya ke surga. Maka bersyukur yang punya anak meninggal masih kecil sebelum baligh. Jadi sudah punya tabungan, sudah punya ahli keluarganya yang ahlul jannah. Kita harus bersyukur. Minimal kita merasa beruntung ketika ada kerabat kita yang sudah dijamin surga, jemaah. Masya Allah. Kan yang dijamin surga itu para nabi, para rasul, ya. Ini ada keluarga kita yang sudah dijamin surga. Siapa dia? Anak kecil yang meninggal dalam usia belum baligh. Masya Allah. Maka kalau kita ingat hadis-hadis seperti ini, ketika anaknya meninggal, dia tidak akan terlalu sedih. Justru itu celengan, tabungan. Kalau anak kita, kalau anak seseorang itu dewasa besar dulu, belum tentu masuk surga. Bisa jadi bandar narkoba, na'udzubillah. Tapi kalau meninggal masih kecil, maka berbaik sangka kepada Allah. Oh, ini ternyata rahasianya. Allah sayang sama kita. Dicabut nyawa anak kita masih kecil untuk mengangkat derajat. Jadi yang memberi syafaat banyak, cuma intinya Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad. Intinya itu.